Belum ada titik temu antara Pemkab dan DPRD Jember terkait rencana alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, pertanian, serta GTT-PTT, DPRD minta alokasi anggaran untuk tiga sektor ini mendapat porsi yang lebih besar. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, proses pembahasan APBD 2020 dan 2021 antara Pemkab dan DPRD sudah mulai dilakukan. Hanya saja masih ada perbedaan yang belum bisa disepakati bersama, di antaranya terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan pertanian. Selain dua sektor tersebut, harus diberikan anggaran yang lebih besar. DPRD juga minta dialokasikan anggaran peningkatan kesejahteraan GTT-PTT yang lebih besar. Karena itu saat ini Pemkab sedang menghitung ulang dan jika sudah selesai, maka DPRD akan menyepakatinya. Lebih jauh Halim menjelaskan, sampai hari ini hanya tersisa waktu 1 bulan dan 1 minggu untuk menuntaskan pembahasan APBD. Sebab setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemkab, RAPBD tersebut masih harus dikirim ke Pemprov untuk evaluasi gubernur.